Kondisinya stabil, cuma ini dalam taraf penyembuhan. Beliau ini kan menjalankan tugas, jadi ada luka beset lah yang sudah dijahit, sudah ditangani. Sekarang tinggal pemulihan, dan kalau kita lihat dari kondisi fisiknya sih baik lah. Kan es kota gitu pak, kan cuma tidak SK. Nah, mungkin utang jawab dari pemerintah kota pak terhadap kita tanggung semuanya. Tugas ini kita tanggung semuanya karena tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pak, mungkin ada kebijakan bukan karena orang gila yang ada di Kota Pontianak ini kan bukan hanya orang kota nih pak, banyak juga yang orang luar itu. Nah, mungkin ada koordinasi dengan provinsi atau? Ya, yang pertama kan kalau kita temukan kita amankan, kita bawa ke rumah sakit di Alianya atau di Singkawang, karena kita antar ke Singkawang. Nah, kalau itu warga kota, udah pasti menjadi tanggung jawab kita. Kalau itu bukan warga kota, kita kembalikan ke daerahnya yang bertanggung jawab. Yang ada sudah perdarahan sudah dihentikan. Jadi sudah diacting, sudah dijahit, jadi tinggal tunggu proses perbaikan. Jadi kalau sudah stabil boleh kita rawat jalan. Berapa jahitan pak yang di? Kalau yang dijahit kan 2 lapis, yang di dalam itu 8, yang di luar 6. Hanya kepala apa yang luka pak? Ya, kepala. Pelipis saja, pelipis saja. Kena senjata tajam. Okay, ya. Ada organ vital yang terkena juga? Cuma untuk kondisi tergini pak? Dari pasien itu boleh dilihat sendiri sudah lebih baik sadar penuh ya. Terima kasih pak dokter banyak ya. Terima kasih pak. Yuk. Thank you.